Waalaikumsalam. Lah, Prisil. Astagfirullahaladzim, kamu kenapa sih kok lemas banget begini? Iya, Tante. Jam segini juga baru pulang, malam bener. Aku tuh lewat jalan lain, jauh banget muternya, ya ampun. Lah, kenapa muter? Ya, soalnya kan kemarin aku lihat bola api di depan rumahnya Mbak Helen. Nah, udah aku takut banget. Bola api. Kok kamu gak cerita sih sama Tante? Oh iya, belum ya? Iya. Iya, jadi kemarin aku sama Kak Nia kan survei tanah. Terus tiba-tiba aku ada bola api. Aduh, serem banget. Udah semenjak itu aku gak mau lewat situ lagi. Bola api itu kan kayak guna-guna gitu kan, Sil? Hanya Tante. Iya, aku gak mau lewat situ lagi. Pokoknya. Ya udah, ayo masuk. Istirahat. Tapi jangan lupa sholat dulu ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Vigo? Tante. Ada apa ya kesini ya? Maaf, tapi boleh bicara gak sebentar? Boleh. Bicara aja. Aku mau ingatkan Tante soal janjinya Adam. Iya, Adam janji sama aku. Dia mau berhenti ketemu sama Kania. Tapi sampai sekarang mana buktinya? Malah dia suruh Priscil temanin Kania kesini kesana. Jadi gimana? Kania kan cuman dibantuin aja sama Priscil gitu maksudnya sih. Bukan ngikutin kan ya? Enggak. Ya, terserah. Nah, Tante, sebenarnya aku berharap aja kalian yang bisa berhenti berharap. Ya. Karena Kania enggak akan jadi bagian dari keluarga kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, siapa sih Tante? Ngatur-ngatur orang aja. Gak boleh gitu. Udah, ayo masuk. Ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz sakit bisa sembuhin kamu ya, Nando. Makanya ibu buru-buru bawa kamu sini. Aku juga sering kesini lagi, Bu. Ini kan rumahnya Helen. Ya, harusnya Helen udah ceritakan sama kamu sejak dulu-dulu ya. Gak tahu deh. Sakit, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa saya? Loh, Mas, bukan ini Mas yang kemarin sakit ya? Iya. Saya bukan rumah sakit ya? Tapi dia sakitnya nggak terdeteksi oleh medis, Mas. Sakit, Bu. Aduh. Mas, ayo Mas. Saya bantu kamu kan. Sakit, Mas. Ya Allah. Nando, kamu kenapa, Nando? Helen, udah beberapa hari Nando sakit kayak gini terus, Nando. Udah enggak apa-apa kan, Nando? Udah enggak apa-apa kok. Ya udah, kita pulang aja, Bu ya. Terus kamu enggak jadi ke rumah Pak Ustadz Sakib? Enggak usah lah, kita pulang aja ya. Mas Adam, makasih ya. Kami permisi dulu. Iya, udah, Pak. Kalau begitu saya juga permisi ya. Ini, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini pasti Bang ada yang sirik sama Abang. Iya. Ini ada kiriman, Bang. Oh, toprak dua. Pokok toprak, Teh. Ya. Tumben lu. Sama lu apa aja ya? Iya. Namanya orang kena guna-guna tuh, Bang. Ya kan pertama sirik karena dia kaya, bisa jadi karena cinta. Coba lu nyatinya siapa yang lu musuh lu siapa? Ya. Iya. Jadi bisa. Kamu sini. Bisa aja, Bang. Abang disuruh mati duluan. Kamu sini. Iya. Iya. Kalau Abang mati kan tuh. Kira-kira siapa? Ya saya nggak tahu dah kalau masa percintaan sama Abang sama siapa. Os, dua os ya. Iya, ini lagi dibikinin dua. Jangan pura-pura dah. Aku mau nanya sama kamu. Apa? Kamu guna-gunain aku? Kita sahabatan, Teh. Bersaing-bersaing, tapi jangan pakai guna-guna gitu dong. Guna-guna melet. Itu. Santet. Nyantet aku ya? Ngapain? Pasti. Ngaku aja, Teh. Ya, kamu ngapa sih Tante ngomong gitu? Nah, tiba-tiba aku sakit begini. Kamu jangan sembarang ngomong, kamu nuduh-nuduh fitnah itu, tau gak? Ini bukan fitnah, bukti. Gak ada untungnya, saya santai kamu. Nih, saksi, Nih. Enggak. Dia yang bilang Pak RT nge
ngeguna-gunain aku. Maksudnya apa? Enggak bilang Pak RT. Lu bilang tadi. Bang Daus kali. Iya, Bang Daus kali. Yang bilang dia berdua. Pak RT itu memang punya sirik. Karena pendekatan kamu sama Porate ini persaingan berat cuma Pak RT doang. Enggak, enggak. Kita cuma bilang. Tadi sih gue ngeliatnya, gue dengernya gitu. Iya, Bang. Dengernya. Jangan-jangan. Jangan sebarang kalau ngomong. Masalah cinta, jangan ugal-ugalan kalau ngomong. Ugal-ugalan di mana lu? Abang yang ngomong. Jangan jadi provokator. Bisa jadi. Hah? Maksudnya apa? Kayaknya ada rasa enggak sama saya. Aku aja. Rasa enggak seneng. Aku aja. Ya enggak, cuma ada sirik. Kan tadi bilang begitu. Tapi enggak bilang Pak RT. Kamu adalah harimau. Kamu emang gendakin. Enggak, Teh, saya ngomong kayak gitu. Sekarang Teh udah Teh, dia pengen sikap Teh. Bagaimana? Sudah bisa dimulai? Sebentar ya, Pak. Nando, Faria mana sih? Kok belum datang juga? Gak enak kan? Para tamu sudah nungguin dari tadi. Aku juga gak tahu, Bu. Aku benar-benar lost contact sama dia. Maaf, Bu. Mas Nando, ya? Barusan ada yang titip surat. Katanya untuk Mas Nando. Hmm. Surat dari siapa, Nando? Coba Ibu lihat. Gak mungkin. Valia membatalkan pernikahannya hanya karena dia gak mau punya suami yang sakit-sakitan. Keterlaluan. Nando. Nando. Maaf ya, Pak. Kemana gak jadi? Bisa juga gagalin pernikahan Nando sama Valia. Nando sayang. Kamu sabar dulu ya. Biar kamu ngerasain gimana sakit hati aku ke kamu. Nanti setelah itu, baru deh aku bakal nyayangin kamu sepenuh hati aku. Oke? Okay? Aduh. Kembalikan jasadku. Faria! Faria udah mati, Faria! Udah mati malah ya. Pergi. Ingat gak masa-masa kita dulu racing-racingan sama dia? Ponakan pada baris. Nolak semua. Tapi kita tetap happy. Racing, ugal-ugalan, lagu-laguan. Kalau ponakan gak dapet. Kalau ini bis ya. Kangen juga sama dia. Aduh, odang. Nah, ini gelap. Untuk malamnya. Aduh, maaf. Ada pala gua. Ada. Begini lupa makainya. Lu salah. Lu yang benar dong makainya. Wis. Cocok nih. Bikin mesti pas ya. Nih, cocok enggak? Thank you, bro. Oke. Ah, gua pakai entar nih. Dadah. Apa kabar juara ya? Sukses selalu ya. Ayo. Kita racing bareng lagi. Kita nyari keponakan. Walaupun kita sering ditolak, tapi kita tetap happy. Kita racing. Nah. Odang. Dang. Ayo. Odang kan udah gak ada. Ayo. Iya bisa ya. Meninggal, kenapa tiba-tiba kita jadi pelukan sama Odang? Takut mau kemana? Takut ya. Guys, kok mau ditinggalin? Guys, tungguin.
Dong, maafin kita, dong. Ternyata benar katanya Helen. Ella gak cinta sama aku. Karena dia pergi di hari pernikahan. Nega kok Ella. Ya Allah. Aduh ya. Oh, sakit. Bang. 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 Lagi. Sakit. Aduh. What is the detail ini? Tolong. Tolong. Aduh. Mas Gun. Mas Gun. Bang. 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 Ini ada orang kelojotan. Mas. Ya Allah. Bang. Bang. Kenal. Sebelumnya pernah kejadian seperti ini juga. Saya nolongin dia. Sebaiknya bawa ke rumah Adam ya. Kayak ke rumah Adam kan ada ambulan. Ya, yuk. Markete. Yuk, bawa-bawa berdua. Maaf ya. Bang, ya, mana saya, bang? Iya, saya lagi dagang, Markete. Maaf ya, saya gak bisa bantuin. Ya Allah, what is that kita ya. Sakit. Mas, sakit banget ya. Sabar-sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Markete. Ini PRT gak tahu gak bisa dideteksi penyakitnya apa. Nando, Nando, gimana ini Helen? Sakit, Bu. Sakit. Permisi, Tante. Permisi, Tante. Nando, Nando. Nando, kamu tenang ya, jangan panik ya. Kalau misalnya kamu panik, nanti malah nambah sakit. Udah kamu tenang ya. Sakitnya hilang. Gak sakit lagi? Kok aneh banget sih Viral Amazing, kok bisa begitu? Alhamdulillah. Ya Allah, Nando. Ternyata Helen bisa membuat kamu lebih tenang. Cuman dipegang sama Mbak Helen aja kok langsung sembuh. Wih, sakti. Sakit banget ya. Rizky, kenapa sih? Rizky, kenapa? Rizky, ada apa? Rizky, ada apa? Tante, ada itu. Itu apa? Tante, Nando, mending kita pulang aja sekarang ya. Yuk, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil nunggu PRT, aku buatin dulu ya, drink beng-beng. Ya, satu lagi. Oke. Oh, pop-pop. Potongin semua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi ngapain berdua nih? Sibuk banget ini. Lagi buat ring beng-beng. Kan udara lagi nggak begitu enaknya PRT. Iya, terus panas. Jadi mempengaruhi mood. Oh. Karena kita jadi bad mood, jadi kita minum ring beng-beng. Iya, nih buat PRT. Yang bisa bikin bad mood hanyut. Happy-happy, happy-happy lanjut. Beng-beng bukannya coklat yang biasa kita makan tuh udah. Ini saya minum ya? Iya, ya. Sekarang ada juga drink beng-beng. Jadi bisa diminum betul. Juga. Oh ya. Ini sudah jadul ini ya? Udah. Oh iya. Oh iya nih. Gimana Pak RT, enak gak? Enak kan? Abisin dong kalau enak. Coklatnya berasa banget. Oh, iya. Ada empat rasa kayaknya. Iya. Mantap. Iya. Karena kalau kita minum drink beng-beng, kita bisa merasakan empat kelezatan dalam setiap tungkan. Widih. Amazing. Ya? Itu rasa bener-bener. Iya dong. Rasa ah bohong Pak RT, ngomong yeah. Amazing tapi gak diminum tuh masih banyak. Ini minum. Nih, isinya ada coklat, susu, malt. Ini memang coklatnya di atas gitu, Dem ya? Iya. Oh, enak kan? Iya. Jadi karena tambah happy deh. Jadi gak bete gitu iya, ya? Iya, karena bad mood hanyut, happy-happy lanjut. Iya. Eh, tapi belinya gampang kan ini ya? Gampang dong. Banget. Wah, ya, saya beli ah. Ini buat Pak RT aja deh. Oh gitu ya? Pulang. Oh gitu, aduh, ya. Aduh makasih banget. Nanti saya bikin di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Adam. Kamu kok di sini? Aku mau jemput kamu. Aku tahu, kamu gak bawa mobil kan? Makasih ya, Dam, kamu udah mau jemput aku.
Tapi sebenarnya kan ya, aku juga mau minta tolong sama kamu. Priscil kan lagi kuliah. Aku mau ngurus jenazah. Aku mau minta tolong kamu bantuin. Bisa nggak? Kamu bisa kok. Ya udah aku bantuin ya. Ya udah. Yuk. Kan kemarin kamu janji akan jauhin Kania. Terus sekarang kamu lagi ngapain? Vigo, aku itu mau bantuin Adam ngurus jenazah. Kamu ngapain sih kesini? Ya udah, kita pulang. Apaan sih, lepas dong. Ayo, kita pulang. Vigo, jangan kasar sama Kania. Yang kasar di sini siapa? Kan kamu yang ingkar janji. Kalau kamu nggak ingkar janji, aku nggak usah kayak gini sama calon istri aku. Sebaiknya kamu pulang. Tapi dong. Gak apa-apa. Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.